Yo, balik lagi bersama gue John Anderson dan kali ini gue bakalan main Lambert Tycoon 2. Lihat ke dalam, kocak. Pak. Tunggu. Iya, bro. Itu kakak. Kalian dengar suaranya siapa? Itu suaranya Raka sama Vito. Gue diculik ke TeamSpeak biar bisa voice chat sama mereka, bro. Parah mereka emang. Culik. Panemon. Hari ini kita enggak korban apa ya? Panemon. Oke. Hari ini gue ditabrak. Mampus. Gue nge-stuck bang di rumah lu bang. Hari ini kita enggak ini ya, enggak mencari misteri. Terserah. Hari ini kita mau cari kayu yang langka. Yang apa namanya kesempatannya dikit banget. Namanya adalah Lava Wood. Enggak, bukan. Ganti nama. Lava Wood. Kan itu apa namanya ya? Tabrakan goblok. Hari ini kita gabut, kita enggak tahu mau ngapain. Pokoknya kita record dulu, nanti gampang belakangan. Cia. Goblok Raka. Mampus. Kawat gua lah kak, ininya kak. Ya bro, karena kita gak ketemu Blackwood, jadi gua pengen mecahin misteri. Sebenarnya pengen yang di atas itu, cuman udah bolong batunya, jadi gua pengen yang di sini aja. Sini kak, gak kelihatan ya? Di zoom out. Ini loh kak. Nih. Oh ini. Kapaknya tinggal kali kak, kayaknya kak. Gue takutnya nggak bisa balik kak. Oh, kok gue baru tahu. Ya dia nyemplung bawa kapak. Ya jadi di sini karena banyak orang yang nggak tahu. Gue juga pas ngeliat, ih apaan tuh bolong. Hoki sih. Dan. Ya buntu. Buntu ya. Ya. Kakak. Ya udah. Bisa begini ya? Tuh bisa ke atas loh. Tapi nggak ada caranya. Atas sudah padah. Ini ada kata. Tuh dong, harus bawa kayu ini. Ya, kebawa. Ya, udah enggak bisa naik lagi ya. Iya, aduh, reset. Aduh, bawa kapak. Aduh. Enggak bilang. Ya, tolong. Nanti kesini lagi deh. Aduh. Aduh, nge-lag. FPS gue drop. Pastinya di dalam kolam. Iya, gue penasaran atasnya sini sih. Iya, seperti kayu ini. Gue reset kali ya. Iya dah. Oke, jadi gue reset dulu dan gue bakal balik lagi bawa kayu. Jadi bro, besok gue yang di atas itu bakal kita bahas juga, cuman. Nanti kalau misalnya pas batunya nongol semua, jadi biar lebih enak naiknya. Feelingnya sih gitu, cuman nggak tahu prakteknya. Dan kalau kalian nanya jalan tadi di mana ya, di sini bro, jalannya ada di sini. Oh, kalian tinggal belok kanan, naik aja. Ini katanya update ke depan, namanya Taiga Biome, namanya itu Taiga Biomes. Lewatnya lewat sini dan lubangnya di atas sana tuh. Yep. Kakak, supply datang. Bantuan. Naiklah, Kak. Aduh, kena kayu. Dan ini gua getak ini. Apa? Apa ini gua getak kayaknya? Kalau digetak, soalnya sih. Dan tadi sana bolong cuma kita nggak tahu sana sih. Gua nggak tahu, kita nggak bisa. Gua ya. Aduh. Nice. Buntu ya. Ya.
Nah ini gue bakal nunjukin ke kalian jalan yang bakal ada besok. Besok kapan gue gak tahu. Namanya Taiga Biomes. Itu jalannya ada di sini. Kalau sekarang masih susah, tapi kalau lu duluan deh kak. Aduh, udah penyakit. Kebalik ya. Bangun kan makan yuk. Iya. Iya, gue jatuh. Gue bakal muter dulu deh. Gue pengen nunjukin ke kalian aja sih. Itu tempatnya keren banget. Keren banget. Kalau misalnya ada, itu bakalan awesome. Ya. Sama aja. Yaudah, jalan aja lah. Ya, gue nyantol di mobil. Ya, udah kelar itu. Aduh. Ya. Parah. Ya. Ya. Coba anu merek gua, Bang. Jatuh. Mobilnya jatuh lagi. Tolong. Udah anu merek. Ah? Merek dulu coba. Wait. Jatuh itu ntar Abang. Iya makanya udah. Lu yang jatuh. Iya. Aduh di rumah kota. Udah kelar. Lu di mana? Parah. Ini cobaan apa lagi? Ya ampun. Bisa nyawa karyawan buat nyetir. Oh. Lu balik sini lagi kak? Iya kan belum ya. Oh iya, yaudah gue jatuh aja ya. Iya. aduh. Oh apa kok? Aduh gak digelain. Aduh. Yo, keren. Gua mah. Aduh. Gua dorong aja. Ya. Dorong apa itu? Gak bisa. Udah. Aduh. Abang di depan di samping gua. Tegas itu. Nah, Dadin. Jangan deket-deket. Jalan. Parah. Ya, nge-glitch dan gua di bawah air. Waduh, bukan nih. Gua di bawah air mana nih? Ih, Underwater cave. Ih, ada abang. Lu di mana? Itu depan apa ya? Itu depan apa ya, bro? Gua enggak tahu. Itu depan apa nih? Oh, iya itu ada tahu. Duh. Itu apa ya? Dah jatuh juga. Nah, lo, ada apa di sana? Dan tembusannya kemana gua juga enggak tahu. Mau kemana? Abang bayar lo. Benar. Iya. Pasti bisa nih. Boom. Bisa. Balik. Lu di mana? Di bawah. Oke. Okay. Balik. Mana bang? Ini dia. Segitu udah kebalik. Dan ini bro, update-annya yang katanya bakal ada biome baru. Taiga ini. Dan kalau kalian pernah lihat di grup, ada yang share foto kayu warna hijau ya kak ya. Nah ya. Itu katanya bakal tumbuhnya di daerah sini gitu. Berarti ada pulau baru gitu. Jadi ini nanti ada pulau baru di sini. Katanya sih gitu, gue gak tahu juga sih. Gue cuman mendengar kata-katanya dia. Dan pulangnya kita reset karakter aja ya. Ya udah. Iya dia baru beli kapak padahal. Iyo, kebalik.
baru tidak sedikit. Aduh. Aduh. Cih, dia nyangkut. Dia nyangkut. Ijo-ijo nempel di coklat. Ayo, apa itu? Itu namanya raka. Parah. Aduh, aduh, gue gak bisa masuk mobil. Iya lo, gue ngeglits lo di bawah. Oh kak, gue tahu kak. Lo coba naik mobil deh. Nah itu di bawah ada jalan kan? Lo tembus ke bawah tanah nggak sih kak? Mana? Hah? Yang mana? Yang sebelah mana? Yang di laut apa yang di tanah? Yang kanan. Depan mobil ya. Itu. Ini kayaknya tembusan yang tadi sih kayaknya, gue nggak tahu juga. Ih, dia beli kapaknya, bang. Lu mau ngapain? Tuh, gue mau loncat juga soalnya. Aduh. Nanti ya dong. Udah, lu dulu ya. Kapak baru dibeli gak belum dipakai. Kasihan. Keren di bawah tanah. Ada ikan bang. Ada ikan, bohong banget ya. Ikan hiu. Oke. Ini kok nggak turun? Gue mau loncat dulu. Gue mau pakai sayap nih biar bisa terbang nih. Padahal kagak bisa. Ini awesome banget. Ya gue nggak bisa zoom jauh. Kan ada ikan kan? Gak kelihatan. Gue ngeliat kapal jalan tuh. Ini. Aduh. Mati. Dan ya bro, episode kali ini mungkin segitu aja ya, dia jatuh lagi. Ya. Mungkin segitu aja bro. Ya. Karena kita gagal cari Blackwood dan misteri yang di Snow Biome yang banyak penasaran itu dari kalian. Gimana ya kata-kata gue ya? Banyak dari kalian tuh penasaran sama misteri yang gue bilang. Ya, itu misterinya. Nggak ada jalan dan buntu. Dan mungkin yang bisa balik, bisa berhasil hanya yang ada di Volcano aja. Dan gue mau say thank you Raka udah nemenin gue main. Raka, Rakanya hilang. Ya bro, jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video gue biar teman-teman kita makin banyak. Dan kalau kalian belum subscribe, subscribe gue di bawah tombolnya warna merah. Diklik aja, itu gratis, nggak bayar. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Bye-bye.